Kisah asmara Al-Ghazali kembali mencuri perhatian netizen. Putra Maya Estianti itu baru-baru ini kembali dekat dengan Alisa The Guys. Padahal kisah cinta Al dan Alisa sempat kandas usai keduanya putus. Al pun sempat menjalin hubungan spesial dengan model cantik Laura Moane. Kini Al balikan dengan Alisa, banyak netizen yang menyebut dulu Laura Moane hanya dijadikan pelampiasan. Jika diperhatikan, Alisa dan Laura memiliki gaya fashion yang menginspirasi. Keduanya punya style hits dan kekinian dengan sentuhan elegan layaknya sosialita muda. Alisa The Guys memiliki gaya yang lebih mature dengan kesan chic. Sementara Laura tampilkan gaya girly dengan youthful namun tetap memberikan kesan mewah pada setiap outfitnya. Andalkan outfit kerah sweetheart, Alisa unik dengan dress model cutout dan rock fringe. Laura gaya formal dengan slacks putih dan heels. Menawan dengan floral dress warna cerah, Alisa memadukan bersatas dan boots motif matching. Sementara Laura tampil lebih simpel dengan shoulder bag-nya. Gaya formal pakai bodycon dress, Alisa pilih warna hijau model mermaid ditambah tas putih. Lalu Laura milih gaun midi dipadu platform heels hitam. Alisa dan Laura kompak kenakan midi dress dengan handbag. Dipadu platform shoes atau heels sama kecenya nih sobri. Beda gaya dengan mini dress hitam, Alisa tampil dengan tema edgy dengan boots dan sunglasses. Laura terlihat girly pakai tas dan sandal pink. Kali ini, cetar berbalut sari India dan aksesori kepala tika. Alisa mengenakan nuansa warna biru sementara Laura kombinasi kuning dan hijau. Anggun dengan kaftan, Alisa memiliki model multiwarna dengan detail see-through, sementara Laura pakai warna fuchsia berhias aksen emas nan glamor. Nah, gimana nih sobri? Gaya siapa yang menjadi favorit kamu?